Bagaimana menentukan harga produk yang berbeda-beda? Di sini kita lihat ada SKU dengan nomor 1807974. Dan di sini juga ada SKU yang sama, tapi keduanya punya harga yang berbeda. Nah, maka untuk mengetahui secara pasti atau harga yang akurat, harga terkini yang paling benar adalah dengan melihat ke master data. Kemudian klik tab All Product. Kemudian cari SKU tersebut. Nah, kita dapati kedua produk ini punya harga jual di bagian ini 189 dan 98 ribu. Berarti di kasus ini yang paling benar adalah harga yang ini. Maka harga yang lain harus mengikuti harga yang tertera di master produk. Demikian cara menentukan harga produk jika terdapat perbedaan. Dan ini harus dilakukan di semua marketplace.